apa? Ini cucu saya. Saya akan terus ada dalam badan ini. Kamu tidak berhak untuk mengusir saya. Karena dia adalah cucu saya. Sampai kapanpun saya akan tetap duduk di badan dia. Saya akan mengambil apa yang saya tanam. Bukan untuk mengeluarkanmu. Paham? Sejenikin. Sing di mo Sujung Tirtayasa, Kang siapa kin? Kang Sukron, ini Sujung, sahabat Sujung, nih warganya. Jadi keluarnya sering kesurupan, pernah ngambil-ngambil misi-misi badan lah, ya. Terus kalau anak melihat takut. Ya, wah, wedinan anak sahabat, kau maning uang. Yes, Kang Sukron, sholat Nabi, ya, ninjuro hati. Apapun sing tak lakukan hanya sebatas syariat, ya, sebatas pemediasian masalah hakikat, kebenaran hanya Allah, ya. Insya Allah pernyataan. Sukron sekeluarga dikabul dengan Allah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Allahumma tarik nafas, buang, sholat Nabi, enteng. Halo, ketemu lagi kita. Wakil abad Bang Sisir Do. Oke. Banyak. Banyak. Udu ake. Banyak. Banyak kiki masabat, udu ake.
Ngerti juga bahasa itu. Boleh ya sih, ngengkeng amat. Diapain doh? Bikin malas, tutup semuanya. Malas tutupin semuanya. Gua rasanya barang dudukin karung gua. Apa yang dirasakan beliau? Acak-acakan. Apanya? Ekonominya, rezekinya. Iya ta. Rabi jelek pegat. Woi. Jangan sampai sahabat ya. Karena perceraian itu adalah salah satu hal yang dibenci sama Allah. Kalau bisa jangan. Pertanyaannya, kamu ada yang nyuruh apa gimana? Disuruh. Udah berapa tahun? Sudah lama. Berapa waktu tahun? Dia masih kerja. Enggak, we. Ini gede. Kodam Jaya. Jakarta. Sebagai? Jasa keamanan. Tarik-tarik keluar. Soalnya balita. Jelas deh. Jangan takut kagol sayangnya nanti. Yes, tenang, tenang, tenang. Terus selain kamu ada siapa lagi di diri beliau? Dok. Istri. Hah? Istri. Istri. Yeah. Oh, jadi yang anaknya takut melihat beliau itu istri kamu? Iya. Yeah. Kamu sama istri juga? Kamu ada di mana? Di belakang. Di belakang ya? Istri kamu? Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di sini, kadang di sini. Kadang di depan. Kadang di depan. Terus yang dirasakan sama beliau apa? Tidak enak rasa. Tidak enak rasa? Hanya itu. Untuk kesakitan? Tidak ada. Cuman gak enak rasa? Ya. Cuman bingung. Itu yang dirasa. Bingung. Jadi gak ada lagi selain kamu di diri beliau? Tidak ada. Gak ada benar? Tidak. Mediasinya apa? Dulu. Hah? Dulu. Dia dikasih minum. Sering. Minum bareng. Oh, jadi langsung diminumin? Ya. Jadi gak ada yang disiram-siram? Tidak. Gak ada boneka? Tidak ada. Kamu sama istri kamu ada anak enggak? Tidak punya. Sangat mudah masuk ke dia. Kenapa? Ada wadah. Ada wadah? Wadah kosong. Bekas apa itu? Bekas isi badan dia. Jadi yang di badan dia mah isinya udah gak ada? Isinya tidak ada. Ada. Wadahnya kosong. Langsung masuk. Nyaman di situ. Astagfirullah. Sangat mudah. Dukunnya masih? Mati. Yang nyuruh? Masih hidup. Mau nurut sama saya, apa saya pengen saya colok? Colok nyingkap bini sama kamu. Jangan lama-lama, tak colok nih. Kalau lama-lama. Mau nurut sama saya enggak? Pulang. Pulang? Ayo dong, kau sebesira. Bersihin semua. Sini. Allah. Ledek kamu. Istri kamu dulu ambil. Masukin sini. Salat Nabi. Bersihin semua. Oh.
Kasihan ke yang nyuruh. Jadi saya kimi suara megawe. Karena dia kapan dipecat? Tiba-tiba pengen. Leren. Sayang wis metu megawene. Mual. Plastik. Lila aman. Makan saya tanya tadi juga, masih ada enggak di dalam tubuhnya? Mau bilang enggak ada tadi? Tapi bukan golongan saya. Lah iya emang bukan golongan kamu juga, saya tanya itu. Memang ada. Berapa? 3. Dari mana? Dikerjain orang lagi. Astagfirullahaladzim. Cabut semua. Dari mana? Saya akan mengambil punya saya sendiri. Kenapa? Ini cucu saya. Saya akan terus ada dalam badan ini. Kamu tidak berhak untuk mengusir saya. Karena dia adalah cucu saya. Sampai kapanpun saya akan tetap duduk di badan dia. Saya akan mengambil apa yang saya tanam. Bukan untuk mengeluarkanmu. Paham. Ambil. Ambil. Ini kamu ambil. Balik ke sana.
Dengan abdimbil anu nak wadah wadah selat nabi selesai kamu. Ya. Tadi siapa? Tidak tahu. Katanya kamu ada yang ngerjain lagi. Yang jelas itu sebagian kerjaan orang. Campur aduk jadi satu. Campur aduk sampai satu. Ya. Sini. Airnya udah dikeluarin? Belum. Keluar airnya. Relax. Pasrahkan ke Allah. Relax. Ke sana, masukin ke sana. Sini. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Cabut bisa enggak kamu? Tidak bisa. Kenapa? Lebih kuat dari saya. Tidak. Di rumahnya, kamu ada mustika enggak? Yang dulu pernah ditempatin. Eh? Yang dulu pernah ditempatin. Yang dulu? Sana, waktu masih kerja. Oh, yaudah enggak usah diambil. Kalau itu mah. Ya. Yaudah, gabung sama yang lain. Allah! Siap. Tetapi masih ada lagi sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana kamu? Dimana? Hah? Dari jauh. Dari jauh? Ngapain di raga beliau? Hah? Saya disuruh. Suruh? Disuruh ngapain? Menyakiti, apa yang dirasakan sama beliau? Paling hanya bekal, itu susah. Karena ada yang mendampingi dia.
Siapa? Sebuyutnya. Di dalam ada berapa semuanya? Ada 7 anak buah saya. 7 anak buah kamu? Hmm. Cabut semua. Cabut anak kamu. Untuk apa? Keluarkan. Golongan apa kamu? Ajajil. Ajajil mana? Ajajil mana? Apalagi? Benar. Anak buah saya sudah keluarkan semua. Ambil semuanya ininya. Bekas-bekasnya. Kamu udah berapa tahun? Sudah lama. Sudah lama, sini saya putus. Allah. Hampir sama dengan yang tadi. Masih dukunnya? Masih. Masih kerjain? Tidak. Terakhir kapan? 3 tahun yang lalu. Bersihin badannya. Ngantuk, sahabat, ngantuk. Selat nabi. Ada apa sini? Bentar lagi. Terus selain kamu masih ada lagi nggak selain? Tidak ada. Benar. Ya. Mediasinya apa kamu? Boneka. Diapain? Diikat. Terus? Hanya diikat saja. Ada lagi yang lain? Ambil.
Pasin ikatannya. Orang bukan lamun nanasing masih kerasa ngomong baik. Cuma panas. Panas? Dari mana itu panasnya itu? Itu efek dari apa yang dulu pernah dia pasang. Masih ada. Walaupun isinya tidak ada, tapi efeknya, bekasnya masih terasa. Ambil. Bersihin, jangan tanggung, kasihan. Ikhlas. Mana? Alhamdulillah enteng. Adem. Alhamdulillah. Kayak sahabat, alhamdulillah ya. Kepek yang pernah. Tenang. Jadi enggak ngambang lagi. Alhamdulillah. Mesem sahabat. Akan saya kembalikan dulu semuanya. Balikin. Dah, itu kenapa itu? Udah. Masalahnya ada di dalam sini. Iya, ini. Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Gak ada apa-apa ya di rumah juga ya. Yaudah. Sama yang lain. Baik.
Allah. Oke, Kang ya. Mana? Alhamdulillah enteng. Enteng ya. Jadi udah enggak ini ya, udah enggak berat lagi. Iya, cuman boleh minta tolong satu lagi. Apa? Masalah anak. Kira-kira ada masalah enggak nantinya di anak? Oh, kenapa anaknya? Ya karena suka ngelihat saya tuh suka nangis gitu. Terus itu mah ngelihat yang tadi itu. Itu kunti itu. Insyaallah, cuman mata anak kan masih bersih, ini yang lihat ya. Soalnya enggak apa-apa nanti diminumin aja. Minumin cuci muka ya. Insyaallah. Oke, sahabat. Telah alhamdulillah beliau sudah merasa enakan badannya. Jadi itu udah lama kejadiannya. Dan tadi ada yang ngancik juga dari salah satu buyutnya, lebih seperti itulah. Apapun yang saya lakukan hanya sebatas pemediasi dan sebatas syariat. Hakikat milik Allah dan Allah segala-galanya. Allah di atas maha segala maha. Jaga terus 5 waktu, perbanyak selawat, insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sujung dah. Sujung. Sujung.